Kedah Realty adalah agensi hartanah beresan di Kuala Kedah. Kami menjual hartanah di sekitar kawasan Kedah, Penang, Perlis dan Perak. Nama saya Vikeshni dari SMK Kuling Tingkatan 2. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman belajar di rumah secara online atas talian. Dalam negeri arus kemodenan yang berteraskan sains dan teknologi makluman sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap apa penjuru dunia tentang COVID-19. Persoalan yang timbul dalam mewarnai fokus perbincangan kita ini adalah apakah pengalaman belajar di rumah secara online. Jika persoalan ini diteliti secara bijaksana, krisis COVID-19 ini memberikan peluang yang diperlukan bagi saya untuk meningkatkan taraf sistem pendidikan. Walaupun orang lain panik sedikit kerana mereka harus tinggal di rumah, saya bernasib baik kerana mempunyai masa untuk menyelesaikan perkara-perkara yang jarang saya dapati untuk melakukannya. Sebilangan besar daripada kita sibuk dengan mental dan fizikal dengan COVID-19. Kita bimbang berapa lama krisis ini akan berlanjutan dan bagaimana ia akan mempengaruhi pekerjaan, kajian, kehidupan seharian seperti makanan dan keperluan negara kita dan kesihatan kita. COVID-19 telah mendedahkan kerentanan kita sebagai manusia. Dari segi perubatan sosial politik, kita tidak bersedia menghadapi bencana global berskala besar ini. Apabila sekolah ditutup, semakin banyak pelajar dan guru di rumah, pembelajaran dalam talian nampaknya berkembang dan pesat. Oleh itu, peranan guru berubah semasa kelas dalam talian. Pelajar dan guru sama-sama sibuk untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan dalam talian yang merupakan perkhidmatan web percuma yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah. Bagi banyak guru, ini adalah kaedah baru untuk mengajar dan bagi banyak pelajar ini adalah cara baru untuk belajar. Bagi kebanyakan guru dan pelajar, ini adalah kali pertama saya menggunakan program seperti ini untuk belajar. Walaupun banyak membantu dalam berkomunikasi, saya ada beberapa masalah yang dialami oleh guru. Lebih mudah untuk menyelesaikan kerja kerana saya boleh berehat dan melakukannya di rumah daripada bimbang untuk pergi ke kelas. Terdapat juga pelajar yang merasakan kemahiran organisasi mereka seperti masa dan perancangan menjadi jauh lebih baik kerana kelas dalam talian. Nasib baik, generasi pelajar sekarang dilahirkan dalam gelombang teknologi. Sebagian besarnya, generasi sekarang tidak mengenal kehidupan tanpanya. Jadi guru merasakan ini adalah peluang terbaik untuk memanfaatkan apa yang betul di hujung jari mereka. Terima kasih. Cara mengundi adalah seperti berikut. Langkah pertama, subscribe YouTube channel kami. Langkah kedua, like video kegemaran anda. Langkah ketiga, share video kegemaran anda kepada rakan-rakan anda.